Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Nayar Gaming. Ini kita akan menaikkan talentnya si Diluc yang di bagian ini, yang di ultimate-nya, ya, elemental burst-nya, dan juga yang ini, yang basic attack-nya. Nah, di sini kita memerlukan ini nih, resistant grid to resistant. Kita harus masuk ke dungeon yang ini, domain yang ini, hari Selasa dan hari Jumat. Kemudian perlu ini bisa kita bikin. Nah, untuk mempercepat kita mendapatkan ini, biasanya kan dapatnya itu paling 2 atau 1 gitu ya. Jadi kita bisa sekaligus mendapatkan 4. Nanti dengan menggunakan ini, apa namanya, yang namanya condensed resin. Nah, untuk mendapatkan bahan-bahan condensed resin ya, kalian harus menggunakan original resin ya. Jadi kalau kalian males untuk menggunakan original resin untuk menyerang boss ataupun dungeon, kalian gunakan untuk ini aja. Jadi kalian tabung menjadi condensed resin. Nah, nanti ketika kalian menyerang domain, itu bonusnya akan 2 kali lipat dari seperti biasa yang kalian dapatkan ya. Itu juga untuk bahan-bahan untuk pembuatan condensed resin nih, kalian memerlukan crystal core. Crystal core ini kupu-kupu yang bersinar itu ya. Jadi kalau kalian jalan terus ketemu kupu-kupu yang bersinar, kalian tangkap aja, kalian ambil. Nanti bisa buat untuk condensed resin. Nah, untuk mendapatkan resep agar bisa membuat condensed resin, kalian harus menyelesaikan reputasi Nonayu ya, yang di Liu Ye. Nah, kalian di sini harus menyelesaikan reputasi kalian ke level 3 ya. Nah, di level 3 kalian akan mendapatkan hadiah ini. Infection condensed resin. Jadi kalian bisa mendapatkan resep ini, tinggal kalian pakai, nanti kalian bisa membuatnya condensed resin. Nah, untuk menaikkan ini sih, kalian tinggal kerjakan ini aja ya. Nah, setiap minggu kalian kerjakan masing-masing ini. Ini belum saya kerjain ini. Atau yang ini juga. Nah, ini kalian ambil-ambilin. Kalian akan mendapatkan poin reputasi. Dan kalau udah naik, udah cukup, nah, kalian akan naik ke level 3 dan mendapatkan resep itu. Nah, sekarang kita akan coba buktikan ya resep tadi. Oh ya, kita mau mendapatkan bahan untuk talentnya si Diluc ya. Api sama listrik, kita harus bawa api sama listrik. Kita punya 2 api sih. Woi, woi, woi. Kita jebrekan. Ini yang harus kita matiin dulu nih. Nyerit-nyerit dia. Ya.
Multi bread sayang ya, itu lagi. Oke, kita dapat. Nah, kita coba nih biar cepat dapat si bahan-bahannya. Nah, di sini kita bisa pakai ini ya, condenser resin. Nah, ini ya. Gitu resisten. Kita dapat 4, biasanya kita dapat 2. Dan ini kita dapat 3, biasanya sih dapat 1 ya. Atau dapat 2. Nah, sekarang kita coba yang lebih nyata lagi lah. Nah, biasanya yang ini ya, yang lain-lain ini kan biasanya dapatnya 44.000 nih. Dapat goldnya 44.000. Kita coba ya. Ya, kita coba ininya karena ini nyata ya. Biasanya kita mendapatkan 44.000 mora. Nah, sekarang kita coba pakai condensed resin. Nah, mana yang lebih diperlukan kita pakainya ya. Tergantung kalian ya, lebih mana yang lebih worth it kalian gunakan ya. Kalau untuk kalian kekurangan mora, kalian bisa menggunakan ini. Ngapain dulu? Nah, ini juga bisa pakai condensed resin. Nah, kita coba berapa hasilnya. Biasanya 44.000 ya. Kita pakai ini. Tuh, 88.000. Jadi hasilnya double. Oke, teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Jadi tergantung kebutuhan kalian ya, kalian lebih perlu apa. Jadi kalian bisa fungsikan condensed resin ini untuk mempercepat dapatnya kebutuhan kalian. Jadi nggak perlu menyerang dua kali, cukup pakai condensed resin. Oke, teman-teman, semoga video ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.